الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukung dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islamic Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda ila yaumiddin amma ba'd. Para sahabat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan pembahasan Kamus Al-Quran, rujukan lengkap kosakata dalam Al-Quran. Kali ini kita telah sampai ke kosakata yang ke-23, yaitu Af'idatun. Lafaz ini berbentuk jamak dan bentuk mufradnya atau bentuk tunggalnya adalah Al-Fu'adu, yang berarti Al-Qalb, yaitu hati atau jantung. Menurut Al-Ihyani, lafaz ini adalah muzakkar atau jenis laki-laki, tidak ada muannasnya, tidak ada bentuk muannas atau jenis perempuan atau feminim. Al-Qalb berada di dalam diri manusia dan makhluk lainnya seperti hewan yang memiliki jantung atau hati. Al-Fu'ad berada di relung hati atau di lubuknya, lubuk hati. Dikatakan Al-Fu'ad bermakna penutup hati dan ia menjadi sanubarinya. Dalam sebuah hadis dijelaskan, Atakum ahlu yaman hum arakku af'idatan wa aliyan kuluban. Akan datang kepada kamu ahli Yaman, di mana halus sanubari mereka dan lembut hati mereka. Ia juga bermakna jantung dan lelaki maf'ud, artinya lelaki penakut yang lemah jantungnya seperti orang kurus dan lemah. Dalam kamus Al-Munjid, perkataan Al-Fu'ad digunakan juga untuk menunjukkan akal. Kata af'idah disebut sebanyak 11 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-An'am ayat 6, surah Al-An'am surah ke-6 ayat 110 dan 113, Ibrahim surah yang ke-14 ayat 37, 43, 37 dan ayat 43, An-Nahl surah yang ke-16 ayat 78, Al-Mu'minun surah yang ke-23 ayat 78, As-Sajdah surah yang ke-32 ayat 9, Al-Ahqaf surah yang ke-46 ayat 26, Al-Mulk surah yang ke-67 ayat 23, Al-Humazah surah yang ke-104 ayat 7. Said Hawa menukilkan dari An-Nafs An-Nasafi dalam menafsirkan ayat 7 dari surah Al-Humazah, api yang dinyalakan itu masuk ke dalam diri mereka sehingga masuk ke dada-dada mereka dan naik menculang ke fuad mereka. Fuad itu adalah relung hati. Tidak ada sesuatu yang paling lembut dalam badan manusia selain dari fuad.
dan tidak ada yang paling dahsyat sakitnya selain dari Fuad ketika ditimpa penyakit. Maka bagaimana apabila api neraka naik menjulang ke atasnya dan membakarnya? Dikatakan dikhususkan Afidah di sini karena ia adalah tempat tertanam kekufuran dan akidah yang rusak. As-Samakhsyari menafsirkan ayat 110 dari surah Al-An'am, "Kami mengunci hati-hati mereka sehingga mereka tidak dapat memahami dan melihat kebenaran." Sedangkan pada ayat 113 dari surah yang sama, beliau menafsirkan afidah dengan hati orang kafir. Al-Qurtubi menafsirkan kata afidah pada ayat ke-7, pada ayat ke-37 dari surah Ibrahim, dengan hati, karena diungkapkan tentang hati sebelumnya dengan menggunakan kata fuad, dan dikaitkan pula afidah di sini dengan kata kerja tahwi yang bermakna cenderung dan mau. Sedangkan dalam ayat ke-43, beliau menukilkan pandangan Ibnu Abbas yang mengatakan makna afidatuhum hawaun adalah hati sanubari mereka itu kosong dari kebaikan. Hati sanubari mereka kosong dari kebaikan. Kesimpulannya, perkataan afidah dalam bentuk jamak pada ayat-ayat ini lebih banyak dikaitkan dengan penglihatan dan pendengaran, dan disudahi setiap ayat dengan menerangkan manusia kebanyakannya kufur dan ingkar. Saya ulangi bahwasanya perkataan afidah dalam bentuk jamak pada ayat-ayat ini lebih banyak dikaitkan dengan penglihatan dan pendengaran, dan disudahi setiap ayat dengan menerangkan manusia kebanyakannya kufur dan ingkar. Semua pendapat ulama saling berkaitan. Afidah bermakna lubuk hati atau sanubari. Ia adalah tempat tertanamnya keimanan dan kekufuran.